بسم الله الرحمن الرحيم فلنصدق معه. Maka benar-benarlah kalian dalam menghadirkan hati kalian bersama Allah. ففي ذاك اليوم لا ينفع الا الصدق. Sebab di hari kiamat kelak tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali kesungguhan dan ketulusan kita. Qalallahu hadza yawmu yanfa'us sadiqin sidquhum. Allah berfirman, inilah hari yang akan bermanfaat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan kesungguhannya. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal abadi selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha atas mereka dan mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ahdhir qalbak wa ta'ammal hadzal kalam. Hadirkan hatimu dan renungi kalimat ini. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka wa radu'anhu. Dan mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan yang agung. Dzalikal fawzul 'adzim. Inilah keberuntungan yang agung. Allahumma ij'alna wa jami'a ahlil majma' wa man yasma' wa ahbabna fika min ahlil fawzil 'adzim. Ya Allah, jadikan kami dan semua yang hadir di perkumpulan ini dan semua yang mendengarkan acara ini termasuk orang-orang yang meraih keberuntungan yang besar. Allahumma ij'alna wal hadirina wa man yasma' wa man walana fika min ahli al fawz al 'adzim. Ya Allah, jadikanlah orang yang hadir dan orang yang mendengarkan dan siapa saja mereka mendapatkan kejayaan yang agung. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Sesungguhnya kerajaan langit dan bumi milik Allah dan segala isinya pula. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fa ya rabbana alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa man fihin. Wahai Allah, Tuhan kami pemilik kerajaan langit dan bumi dan segala isinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ij'alna wa jami'al hadirina was sami'ina wal walina min al-faizin. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini dan para pendengar acara ini dan orang-orang yang membela hal ini semuanya sebagai orang-orang yang beruntung. Waffaqakum lil hudur wa waffaqakum lid du'a. Kalian telah diberi taufik untuk hadir dan kalian diberi kekuatan taufik untuk berdoa. Wa qad kharajtum fi sabilihi. Dan kalian telah keluar di jalan Allah. Wa sahha al-hadithu 'an nabiyhi annahu qala. Dan telah ada hadis sahih sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah hingga dia kembali ke rumahnya. Wa ta'allamtum. Dan kamu semuanya telah belajar. Wa sami'tum. Dan kalian telah mendengar. Wa dzukirtum. Dan kalian telah berzikir. Wa dzakartum. Dan kalian diingatkan dan mengingat Allah. Wasabbahtumuhu wa hallaltumuhu wa hamidtumuh. Kamu telah membaca tasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca la ilaha illallah. Wasallamtum ala nabiyyi. Dan kalian bersama-sama memberi salam atas Nabi Muhammad. Wasallaitum alaihi. Dan kamu bersalawat kepada beliau. Wa tad'unahu. Dan kalian memanggil berdoa kepada Allah. Wa tarjunahu. Dan kalian berharap kepada Allah. Wa tasalunahu. Dan kalian mengemis kepada Allah. Wa taqsudunahu. Dan kalian memiliki maksud kepada Allah. Wa tunajunahu. Dan kalian munajat kepadanya. Wa tukhatibunahu. Dan kalian berbicara kepada Allah. Wa huwa aqrab ila kulli minna min hablil warid. Dan Allah lebih dekat kepada setiap individu dari kita lebih daripada urat lehernya sendiri. Fasduqu fi tawajjuhi ilayh. Maka sungguh-sungguhlah kalian dalam bertawajjuh kepada Allah. Wa'zimu 'azimata as-sidqi an tuti'uhu.
dan bertekadlah dengan tekad dan kesungguhan untuk kalian senantiasa taat padanya. Dengan hati-hati kalian dan dengan seluruh anggota tubuh kalian. Dan ini adalah lambang kesungguhan bersama Allah.